Hello guys, welcome back to my channel guys. Aya channel Bandung in here, channel yang andesprang ya guys. Oke guys, tadi ada titik di mana aku bisa klaim atau bisa gunakan hal terbaru di profil pictureku. Dan yang terbaru itu ternyata border. Pakai enggak ya? Ada bordernya. Ini aja deh ya guys. Oke guys, kita balik lagi. Oh ya guys, sebelumnya guys aku mau pantun. Pagi-pagi jangan injak paku. Selamat pagi kawan-kawanku. Pagi-pagi makan mie, kenyang dah. Sendal jepit, sendal swallow. Aku sih pit, emang kayak Andy Lau. Bentar ya guys, aku ambilin dulu yang bisa diklaim. Oh iya guys, tadi aku ketemu sama hero baru Matilda. Wih, ngeri guys. Ngerinya gimana? Tonton aja videoku nanti ya guys. Aku ada upload. Soalnya gak malu-maluin banget guys, walaupun kalah aku MVP gitu guys. Sebenarnya aku gak mau sih kalau apa namanya, kalau aku upload yang kalah gitu. Bukan sombong pengen uploadnya yang menang terus, enggak guys. Aku kan di sini berusaha untuk bisa, wih, dapetin hero baru guys. Thank you Muntun, I love you full Muntun. Jadi sebenarnya ya aku cerita lagi ya guys, bukan tentang aku pengen kelihatan menang terus, enggak guys. Yang namanya permainan itu ada menang ada kalah. Cuman di sini kan aku mau memberikan informasi ya guys. Kalau misalkan informasinya aku sendiri kalah gitu kan, aku ini aku kayak yang kurang afdol gitu. Sama seperti contoh halnya gini guys, ada orang ngajarin bisnis tapi dia sendiri belum sukses. Nah seperti itulah guys kira-kira yang aku rasakan. Tapi it's okay sih, aku juga ngerti, aku juga bakal tetap upload hal-hal yang memang bisa ngebantu kalian banyak guys, walaupun itu kalah gitu. Makanya nanti aku upload. Kayak yang makin bagus ya guys. Apa perasaanku aja? Coba kalian komen ya guys. Oke guys, sekarang kita langsungnya aja. Kita berisi kibung bersorot gaplok dan kita hantam promo with full power di dalam bro mode. Oke guys, kita tunggunya. Kenapa aku mainnya brawl? Pertama bisa cepet guys, durasi kan. Kedua memang brawl itu tempatnya kita barbar guys. Jadi kalau kalian pengen barbar, aku sarankan kalian bermainlah di dalam mode brawl. Yang ketiga, kita bisa mencoba hero yang belum kita punya. Karena di brawl itu modenya acak ya guys, mau dapetin hero apa gitu kan. Yang keempat, kita bisa belajar hero yang kita belum punya. Nah itu juga guys. Yang kelima, tidak ada perhitungan MMR dan lain sebagainya guys kalau mode brawl gitu.
walaupun maniak CFA juga tidak dihitung, tapi kalau secara statistik keseluruhan memang ada buktinya. Nah seperti itu sih guys kelebihannya. Jadi pada intinya kalau aku main bro, aku lebih ke arah pengalaman mencoba hero, pengalaman hero yang aku belum punya. Salah satu salah satu hal yang pakai hero ini ternyata enak, aku begitu ada diamond aku bisa beli hero nya itu gitu. Nah seperti itu guys, saya seperti kalau kita tuh tahu tempat mana tempat ngopi yang enak atau makan yang enak, kita pasti infoin gitu guys. Nah seperti itu mode brawl itu guys, fungsinya buat aku salah satu informasi buat kita sebagai pemain Mobile Legends. Oh ini hero ini ternyata cocok nih dengan cara bermain aku. Nah seperti itu guys. Oke guys, kita sudah masuk ke dalam mode brawl dan kita langsung aja ya guys beli ini guys, supaya tidak habis-habis mana kita guys. Smash down. Kata-katanya aja smash down. Smash down. Nambahin tadi galak. Wow. Oh iya. Iya ya. Bisa nambah darah, ya tapi oke lah ya, masing-masing itu ya guys, namanya juga kita berjuang ya guys. Ayo, idih sakit bos, sama-sama ada Hanzo di sini guys. Sakit bos. Oke. Kita lihat hero musuh. Itu ya guys. Ini aja deh. Ya guys, kita langsung belinya. Oh ya guys, nggak lupa juga aku ingetin kalian ya guys, agar tetap menjaga kesehatan, kebersihan guys. Supaya ini guys, supaya kita bisa menjaga orang-orang di sekitar kita juga ya guys. Ini memang musuh kita lumayan jago guys. Kenapa aku bisa bilang gitu guys? Karena gini guys, karena mereka itu kerjasamanya bagus kalau aku perhatikannya guys. Mereka coba mengalihkan perhatian dan menyerang dari sisi lainnya guys. Itu guys yang terjadi guys. Destroy guys.
ya, kita belum secara maksimal bermain, guys. Yang nafsu banget sampai execute ya. Kita di sini jangan khawatir sih, guys, ada tank. Kalau aku perhatikan, guys, kalau head itu kan fighter masih tetap lebih, kecuali teman kita mainnya ini, guys, asal ya, mau gimana lagi, guys, nggak ketolong ya. Kayak tadi MM maju nggak jelas banget gitu kan. Udah, jangan kejar aku, Anzo. Sakit, Anzo. Jangan kejar aku, Anzo. Sayon. Sayonara sampai si sayo sayo. Aku bakal sayonara ini, guys. Tapi kan masih ada kesempatan ya, guys. Kita bisa mencoba ya, guys. Kita yang penting tahan dulu aja ya, guys. Teman-teman, kita tahan dulu, guys, teman-temannya, guys, supaya enggak ini, guys. Supaya enggak terlalu sakit lah. Memang. Soalnya kan bahaya juga itu, guys. Aduh. Kalah lagi apa yang salah di sini? Tapi yang nggak apa-apa ya, guys, namanya games ada menang ada kalah, guys. Yang penting kita udah berusaha, berjuang itu bagus, tapi terus berjuang itu jauh lebih bagus ya, guys. Oke, guys, see you in my next video. Bye, happy Sunday and good morning. Jam sekarang sudah menunjukkan 7:30 pagi ya, guys.